Baik Mas Bosku, kita mulai dari yang pertama ada Suzuki Sidekick tahunnya 95. Kemudian ini warnanya hitam, kita lihat tengok platnya. Platnya mana nih ya? Sayang, oh platnya Tegal Kota. Warnanya hitam, kemudian peleknya sudah pakai hitam juga. Ini semua serba hitam. Hitam. Eh 17.33 hampir maghrib ya Mas Bos. Ini mobilnya nyes. Jadi ini kalau misalnya Mas Bosku datang ke sini bisa lihat ya pilihan-pilihan banyak mobil di sini. Jadi tidak bosan. Ya, kemudian ini mobilnya sih bagus Mas Bos, ini kaleng. Kalau mau cek mobilnya gini ya, kaleng. Cuma warnanya hitam jadi peteng gitu ya. Mas Doni kok peteng, tapi bagus Mas Bos. Serius ini mobilnya bagus. Bagus ini. Ini kaleng nih. Ini menurut pendapat saya ya. Ini kalau peleknya diganti yang menyala-nyala gitu. Wah, chrome gitu ya. Ini aslinya peleknya bagus tapi warnanya hitam gitu ya. Tuh peleknya bagus nih aslinya nih tapi warnanya hitam. Jadi kesannya itu peteng banget. Ini mesinnya juga mas. Nah, kalau ini tuh 1500 cc ya Mas. Scudo Sidekick itu sama mesinnya. Terus kemudian dia belum ini ya, belum pakai power window jadi masih on talent. Kita cek AC-nya coba. AC. Ininya masih bagus bos, fabric nih. Ini harganya berapa sih Mas Doni? Harganya 39.500.000 rupiah saja. Enggak usah mahal-mahal. Sidekick platnya, oh bukan Tegal Kota, maaf. Ini Tegal Kabupaten. Pajaknya bulan 11. Pajaknya bulan 11. Nih. Mobilnya bagus. 39.500.000 rupiah tahun 95 Mas Bos. Sidekick ya. Tahun 95 ini. Ya, ini. Ya bagus. Nah, klaksonnya tuh kayak gitu tuh. Kan. Namanya klakson keong ya. Bagus Mas. Ini mobilnya. Mesinnya halus banget. Jadi bisa dipastikan kondisinya normal ya. Kondisinya normal, ini semua sudah glowing, tinggal pakai. Dan ini masih ada, biasanya ini Cybert Mas Bos. Cybert. Tungguin. Mar, tutup Mar, ini Mar. Kap masih Mar. Peleknya tuh, peleknya hitam. Tapi ini selera ya Mas Bos. Kalau Mas Bosku seneng yang hitam-hitam ini bagus ya, glowing. Oke, lanjut ke unit berikutnya. Sidekick 95 harganya 39.500.000. Baik Mas Bosku, lanjut ya, kita ada Sirion tahun 2014. Ini mobil orsinilan, masih bagus, masih oke banget ya. Ini murah Mas Bos, harganya 81 juta aja. 2014 manual. Platnya Jakarta, nomornya ganjil, pajaknya bulan 1, kalengnya 2025. Ini mobilnya mantap. Ini ada dempulan sedikit Mas Bos di sini ya. Nah, di sini ada dempulan. Tapi aman, lampu-lampu nih tidak ada pecah. Ini masih putih juga.
Ini warnanya apa ya, Mas Bos? Abu-abu ya. Ini filternya pakainya kayak gini. Ini pressing ya. Enggak tahu nih. Kayak knalpot ya, Mas Bos. Nah. Ini warnanya bagus. Kalau 2014 ini bagus lah. Nah, kalau yang facelift nanti kita lihat. Ada juga yang facelift. KM-nya 188. Wah, lampunya masih bagus. Pakai proyektor. Coba lampunya kita cek lagi. Tuh, dalamnya masih bagus loh. Asli. Terus apa namanya? Ini peleknya bagus ini. Ini peleknya sama kayak punya ini. Sama kayak punya apa ya? Yaris. Nah, Yaris atau Vios ya. Ini sama. Ini mobilnya masih bagus 2014 ya. 2014. Ini Sirion 2014 VVT-i. Nah, ini dulu persaingannya dengan Jazz ya, mobil ini. Ya, dengan Jazz, jadi kondisinya juga saat itu harganya bersaing ya, tapi tetap lebih murah ini ya. Karena ini Sirion memang platformnya dia middle low. 81 juta aja, Mas Bos. Ini ada merahnya ya. Bagus. Ya, bagus. Mobilnya masih bagus, Mas Bos. Ini saya rekomendasi. Ya, semua rekomendasi. Maksudnya untuk tahun 2014 kondisinya masih bagus. Sirion harganya 81 juta rupiah. Oke sih. Nah, lampunya sudah pakai high depth projector, ini juga bening semua, masih bagus. Jadi Mas Bosku tinggal pakai aja nih, Mas Bos. Ini lagi di salonnya, tapi udah selesai. Nih, bersih, bersih semua, bersih semua. Oke, ini lampitan juga utuh, tidak ada yang luka-luka, nggak ada. Itu semua bagus mobilnya. Sirion 2014 manual harga 81 juta rupiah. Mobilnya juga looking good ya, bagus. Dia bagus, bagus banget. Yes. Oke. Mantap. Lanjut, ini ada Sirion, ini sudah facelift. Sudah facelift, yang ini belum, ini sudah facelift. Warnanya putih, ini manual juga, Mas Bos. Tahunnya 2015. Platnya H Semarang atau mungkin Kendal atau mungkin kabupaten ya. Kami kurang paham, harus dicek dulu SNK-nya. Ini pajaknya bulan 1. Sama ini pajaknya bulan 1. Ini warnanya putih, Mas Bos. Ini masih banyak orisinilnya, mobilnya bagus ini. Ini bagus sungguh. Ini bagus ini. Sirion 2015. Masih bagus ini, cakep dalamnya. Manual, Mas Bos. Manual. Sirion. Terus ini lampunya juga udah pakai pilar. Pilarnya maksudnya pilar yang ini ya, pilar yang serepnya kunci masih ada tuh. Kunci serep maksudnya. Remote juga masih ini semua. Gelap banget ya. Nah, ini masih ada semua tuh. Kilometernya 30.000, bro. Wih, cakep ini. 2.095 juta, Mas Bos, manualnya. Ini jalan gak?
Bluetooth. Bluetooth ya. Ini tahun 2015, kilometernya masih sedikit ya, 39.000. Sirion. Mobilnya masih ganteng, Sirion. Kita lihat mesinnya ya. Masih bagus semua nih, Mas Bos. Nih, kilometernya 30.000, Mas Bos. 39.000 ya. 39.000. Xiaomi itu berapa tahun, udah mau 10 tahun ya. Masih bersih banget mobilnya, nyeneng ke. Cantik mobilnya. Cantik. Ini retract kayaknya ya. Oh ya, retract. Wah, retract. Terus ini dia sudah pakai HID projector juga. Masih bagus banget ini mobilnya. Masih bagus. Star Fofit Hexagram. Apa ini artinya? Oh, ini belum disalon malah ya. Ini masih agak kotor. Tapi ini masih bagus banget. Ini list-list pabrik masih ada semua. Karena ini sudah ada DRL ya. DRL ya. Ini DRL nih. Cakep ya. Cakep. Terus kita lihat belakang. Ini samping sudah ada body kit. Sudah ada body kit, sudah ada body molding. Dan ini mobilnya kecil ya, Mas Bos. Nah, belakangnya kita lihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mabarik kali. Iya, kita lihat belakangnya. Oh, Mas Doni. Belum turun ya? Belum turun ini. Ini Sirion, ban serepnya belum turun, Mas Bos. Tool kitnya masih ada loh. Doh, masih 2016 nih ya. 2016. Ini kan tahunnya 2015 akhir ya, pemakaiannya 2016. Tuh, masih istimewa nih mobilnya nih. Ban serep masih gondrong-gondrong, Mas Bos. Masih asli bawaan dealer tuh. Gas, Mas Bos nih. Sirion 2015, 95 juta aja, Mas Bos. Wih. Nah, ini maksud saya. Lampunya ini sudah pakai LED ya. LED. Bagus, Mas Bos, mobilnya. Aduh. 95 juta aja sok tadi. 2015. Mobilnya masih bagus. Keren. Lanjut ya. Ada Ignis nanti, ada Mas Hari yang apa namanya? Review. Mas Hari. Ignisnya di mana ya tadi ya? Kita cek Ignisnya. Ignisnya tadi di belakang. Ah. Hanya lihat Ignis. Oh, Ignisnya di sana. Di depan. Oke, Mas Bos, langsung ke poin ya. Berikut yang Ignis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya, Motor. Kali ini saya ada satu unit Suzuki Ignis, Mas Bos. Keren banget nih mobilnya. Tahunnya 2018, Mas Bos. Warnanya seperti permen, Mas Bos. Peleknya bagus ya. Ini tipe GX, Mas Bos. Jadi ini tipe yang tertingginya ya, dari varian Ignis GX. Jadi ada GL, GX. Nah, ini GL, GX yang Matic, Mas Bos, ya. Yang Matic tuh. Depannya oke ya. Kalau Ignis ya. Ini mobil paling irit menurut saya, Mas Bos. Irit banget ini mobil, benar. BBM-nya sudah kayak motor, Mas Bos. Tuh, grill-nya masih bagus. Lampunya juga ada ininya ya. LED-nya tuh depannya. Wih, mantap, Mas Bos, mobilnya nih. Bodinya full original nih. Ya, ada beberapa spek-spek dikit wajar, Mas Bos ya. Kita lihat interiornya ya. Joss, Mas Bos. Interiornya Ignis bagus banget tuh. Uye. Matic, Mas Bos. Tuh. Ini bisa triptonic ya, manual matic, Mas Bos. Tuh. Ini 25 AC-nya aja udah dingin banget tuh, Mas Bos. Apalagi dibikin ini ya. Tuh, dibikin 18 cool. Wah, pasti lebih ini ya. Lebih dingin.
Oke, kita buka. Sini buku servis ada Mas Bos di sini ya. Komplit tuh. Sini ya. Buku servisnya ada semua tuh. Ini Mas Bos ya. Oke, kita lihat interiornya. Joknya masih bagus banget nih Mas Bos, bener. Istimewa nih mobilnya Mas Bos tuh. Mantep Mas Bos. Tuh. Kita lihat belakangnya Mas Bos ya. Tuh. Siler-silernya utuh ya. Siler-silernya utuh. Bagus nih mobilnya Mas Bos. Istimewa ya. Ini tergolong istimewa Mas Bos. Atapnya juga, interiornya wih, masih bagus semua ya. Oke, kita lihat ininya Mas Bos. Belakangnya coba. Mana ini? Bentar. Wih, mantap Mas Bos, ban serepnya belum turun tuh. Ban serepnya belum pernah turun Mas Bos tuh. Masih tebel banget, masih bagus ya, masih ada tanda dealernya tuh. Wih, mantap Mas Bos, ban serepnya masih asli bawaan dealer ya. Kedepannya juga 18 tuh. Kedepannya 18 Mas Bos tuh. Iya Mas Bos, istimewa Mas Bos itu. Kita lihat sininya, ini sudah electric mirror juga Mas Bos ya, sama retract tuh, power window. Kalau GX bedanya nih Mas Bos, ada engine start stop ya. Kalau GX terus ininya ada setelan ininya di sini Mas Bos ya. Komplit. Oh ya, kilometernya 72.000 Mas Bos. Pantesan ban serepnya belum turun ya. Bannya tembus ini Mas Bos, masih 18 nih. Ban masih asli ya, masih bawaan dealer. Ban yang kiri coba kita lihat. Masih asli juga loh. 18 tuh Mas Bos tuh. Jadi bannya masih asli ya, masih bawaan dealer Mas Bos. Coba grillnya masih bagus. Tuh, mesinnya halus banget nih Mas Bos. Ini tergolong mobil istimewa Mas Bos ya. Tuh Mas Bos. Siler-siler utuh semua Mas Bos. Tergolong istimewa. Ini saya buka harga 114 juta Mas Bos. 114 juta aja nekotik ya. Gaskan Mas Bos, dapat satu unit. Ignis bannya masih bawaan semua. Ban serep benar-benar turun. Ban masih kode ban 2018 Mas Bos. Atapnya nih, kalau kayaknya ada ininya juga Mas Bos. Langsung aja hubungi Mas Bos di 0877 300 7699. Satu unit Suzuki GX Ignis Mas Bos, tahun 2018. Wih.